Sebelum menonton videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Let's go to video. Salam target bola. Timnas usia 23 Indonesia hari ini akan direncanakan bakal menjalani uji coba kedua melawan klub kasta tertinggi Liga Korea, Pohang Steelers. Pohang Steelers sendiri saat ini menduduki peringkat ketiga klasemen sementara pada Liga Utama Korea Selatan. Dalam laga ini, pelatih Pohang Steelers Kim Gi-dong akan menurunkan skuad terbaiknya. Ia bakal mengandalkan top skor dari klub Pohang Steelers yaitu striker Heo Yong-jun dan jenderal lapangan tengah yang sangat berbahaya yaitu Kim Seung-dae yang merupakan ikon pemain klub Pohang Steelers. Pelatih Pohang Steelers Kim Gi-dong bahwa kami akan bermain serius pada laga ini melawan timnas usia 23 Indonesia asuhan Sintayong. Menurut Kim Gi-dong, melawan timnas usia 23 nanti bakal menjadi pertandingan sangat seru, menarik, dan tentunya tidak akan mudah. Sedangkan untuk timnas usia 23 Indonesia, pelatih Sintayong akan memanfaatkan uji coba ini untuk melihat semua pemain mendapatkan menit bermain, tapi tidak menutup kemungkinan pemain-pemain yang bermain baik pada uji coba pertama melawan Andong akan dimainkan sebagai starter terlebih dahulu. Untuk lapangan tengah, ia mengandalkan pemain naturalisasi Mark Klok dan Kambuaya. Sedangkan untuk posisi striker, kemungkinan pelatih Sintayong akan menurunkan Muhammad Ridwan yang di pertandingan uji coba sebelumnya menyumbangkan 1 gol dan striker muda belia Ronaldo Kuate yang sama juga menyumbangkan 1 gol untuk timnas kita. Pelatih Sin sendiri sangat senang di timnas usia 23 ini. Ia memiliki 2 striker yang sangat berbahaya dan haus gol. Yang kita ketahui sendiri, timnas Indonesia masih sangat sulit memiliki striker murni yang sangat berbahaya. Atas penampilan kedua pemain striker tersebut, Sin memberikan apresiasi khusus dan tidak menutup kemungkinan kedua striker tersebut bakal menjadi andalan pada SEA Games Vietnam nanti. Nah, itulah sedikit info jelang laga timnas usia 23 versus Pohang Steelers yang rencananya akan digelar hari ini tanggal 23 April 2022. Kita tunggu aksi pemain timnas usia 23 kita dan terkhusus melihat tajamnya duo striker timnas yang kita miliki saat ini. Oke, pecinta bola, fanatik bola, dan penggila bola se-Indonesia, mohon dukungannya dengan subscribe channel Target Bola. Satu dukungan kalian sangat berarti buat kami. Terima kasih.